Untuk Cianjur nih, ada nggak barista yang bagus menurut? Gak usah disebut, teman ada apa enggak gitu? Ada. Banyak apa dikit? Banyak satu orang. Wah, satu orang. Jadi saya akui sebagai barista murni adalah cuma satu orang. Bicara tentang barista nih sekarang. Perbedaan barista dengan Q grader. Jauh. Jauh. Apa jauh aja nih? Apa ya? Kalau barista itu lebih cenderung ke penyajian. Penyajian. Kalibrasi. Kalibrasi ini apa nih ya? Kalibrasi itu. Yang gambar gitu ya? Beda. Oh beda ya itu ya? Itu masih nyeduh maksudnya tingkatnya. Kalibrasi itu untuk style mesin. Barista itu harus bisa nyetel mesin, misalnya. Espresso itu baiknya di size berapa, di suhunya berapa, cara nempingnya gimana, berapa detik, nah itu bagian-bagiannya barista sebenarnya. Pengembangan itu kan cuman istilahnya belakang layarnya. Kalau depan layarnya barista itu brewer, bisa nyeduh, bisa gambar, barista umumnya. Cuman orang tahu barista itu bisa nyeduh, bisa gambar. Oke. Umumnya gitu. Oh iya, iya. Padahal gitu. Banyak di sekarang ini bilang. Iya, iya, iya. Dia bisa nyeduh. Dia bisa nyeduh. Dia bisa gambar. Dia ngaku bahwa saya barista. Serius? Banyak banget. Oke. Bukan cuma di sini, bukan cuma di kota itu, bukan di Indonesia. Di luar negeri banyak. Iya. Banyak. Kenyataannya adalah, yang disebut barista itu mereka seperti koki. Mereka harus tahu untuk masak kopi ini tuh harus di suhu berapa, dengan kekasaran berapa, timingnya berapa. Dan barista itu dia harus bersih-bersih, dia harus nyuci piring, nyuci gelas, dia harus menjaga tempat kerja dia sebagai rapi. Karena banyaknya sekarang barista ya cuma nyeduh gambar. Bagian nyuci, bagian beda lagi. Bagian beres-beres beda lagi. Bagian serve beda lagi. Kenyataannya ada barista itu terus. Itu semua kerjaan barista. Cuman dibagi lagi. Sama ada kayak, spesifikasinya mungkin ya. Sama kayak koki. Cuma kayak koki ya. Iya betul. Koki dibagi, ini bagian apa, bagian apa, bagian apa. Iya betul. Kenyataannya koki itu harus menguasain semua. Itu baru koki, itu chef gitu ya. Itu baru barista, bisa menguasain semua. Iya. Tapi kenyataan sekarang adalah bisa gambar, bisa nyeduh. Udah gitu. Sama barista gitu. Barista. Sama saya suka sering dites. Apa bedanya cappuccino sama latte? Wow. Bikinin saya cappuccino. Kalau salah kamu push up 10 kali. Siap gak? Siap. Serius, saya sering kayak gitu. Dia datang. Ini kan dengan pede. Oke. Cappuccino, latte, cappuccino. Nih, saya tes. Kamu sendiri lihat. Nih. Cappuccino, latte, latte kan push up. Push up. Sampai 3 kali ownernya bilang, Kang udah kan kasihan anaknya. Kalau ngomongin kasihan, saya juga kasihan dari awal. Ya. Tapi dia nggak akan ada apa? Dia nggak akan belajar. Iya betul. Dia tidak belajar dari kesalahan dia. Apa bedanya cappuccino sama latte? Karena orang sekarang taunya cappuccino sama latte cuma beda gelas. Serius? Iya. Cappuccino lebih besar. Cappuccino lebih kecil. Lebih kecil. Latte lebih besar. Iya. Cuman tahu itu. Rasio foaming dan segala macam enggak tahu enggak? Iya. Wow. Cuman tahu itu doang. Saya tanya, di dalamnya cappuccino rasionya harus seperti apa sih? Foamingnya harus seperti apa sih? Enggak gampang. Jujur saya enggak bisa gambar, tapi saya tahu cara bikin foaming itu seperti apa. Karena kan kalau gambar itu art ya. Enggak semua orang bisa gambar. Bisa gambar ya betul. Tapi semua orang bisa menilai. Ya benar. Karena ada kan kalau Q gradernya orang gambar itu apa gitu ada istilahnya. Ada juga mereka nggak bisa gambar, cuman dia bisa melihat gitu. Kurasi lah itu. Ya. Kurasi iya ya. Kurasi. Kurator ya betul. Kurator. Sama di kopi pun kurator. Iya. Q grader itu adalah kuratornya gitu kan. Sama. Berarti barista ini tadi ya nggak sulit. Nggak sulit. Nggak mudah gitu kan.
Jadi salah, nggak mudah gitu kan. Hmm. Ada lisensi juga untuk menjadi seorang barista? Ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Ada. Sekolahnya pun ada. Sekolahnya pun ada. Sebenarnya kalau barista itu banyaknya otodidak sih. Sebenarnya dengan mereka berkumpul dengan sesama barista, ilmu kan semakin menyebar. Gitu. Sebenarnya kalau untuk sekolah itu, kalau barista lebih banyak kebutuhannya untuk misalnya dia untuk bekerja di luar negeri. Nah itu harus ada lisensinya. Tapi kebanyakan kalau Indonesia, karena kedekatan, barista itu nggak perlu pakai sertifikat barista. Udah jalan. Banyak kok di Indonesia yang barista yang tidak punya sertifikat tapi bagus. Banyak juga ya. Banyak juga ya. Saya banyak, saya ada yang saya akuin, barista-barista tanpa sertifikat juga banyak. Tapi nggak sedikit juga yang saya akuin, kamu bukan barista. Karena apa nih? Karena gini deh, penilaian Arifwan ya kepada barista tuh harus kayak gimana sih? Gitu. Ya minimal dia harus tahu deh cara bikin kopi yang baik itu kayak gimana. Minimal itu ya. Minimal, bukan sok gua bisa. Oke. Okay. Bukan sok gua bisa. Ya, tapi ya, dasarnya kopi itu seperti apa minimal. Minimal itu. Minimal. Itu tiket awal untuk bisa disebut barista lah menurut Arifo gitu. Belum juga sih. Oh, belum juga ya soalnya. Jadi ya karena emang enggak mudah gitu ya teman-teman jadi barista tuh ya. Jadi apa ya? Bagi saya untuk penilaian barista itu enggak segampang itu juga sih kalau untuk bagi saya pribadi ya. Karena saya enggak gembleng barista itu, saya enggak gembleng brewer itu paling sedikit 6 bulan loh. Paling sedikit 6 bulan. Paling sedikit 6 bulan. Dan saya tidak pernah minta untuk dibayar. Berapa kan? Enggak. Saya melatih, ya melatih. Karena ilmu itu enggak berat dibawa, tapi berat untuk tidak disebarkan. Berat untuk tidak disebarkan. Iya. Iya, betul-betul. Betul enggak? Iya. Tidak berat untuk mengajarkan, tapi kalau enggak diajarkan, berat untuk di kita sendiri. Iya, betul. Betul kan? Iya, benar, sepakat. Kayak ada kalau enggak di sebarkan tuh rasa dosa gitu kan. Nah, dosa cekolot bahala apa pamali. Pamali berenyaho gitu kan. Berenyaho mah teh bari dibingungkeun dari. Iya. Untuk Cianjur nih ada enggak barista yang bagus menurut? Enggak usah disebut, teman ada apa enggak gitu. Ada. Banyak apa dikit? Nah. Banyak satu orang. Wah, satu orang. Jadi saya akui sebagai barista murni adalah cuma satu orang. Tapi dia punya lisensi satu orang ini. Ada. Cuman ada lisensi. Mohon maaf. Gimana? Besarnya. Yang saya akui sebagai barista sebenarnya di Cianjur itu ada banyak. Ada banyak. Tapi yang ditinggal di Cianjur yang saya kenal, yang saya tahu dan saya kenal itu cuma satu orang. Yang disebut barista. Sisanya yang saya tahu dan saya kenal itu mereka sudah ada di Dubai, ada yang di Qatar juga ada. Wow. Terus ada teman-teman saya yang di luar, jadi barista dari Cianjur juga ada dia barista jadi, dia buka kedai dan sekarang di luar Cianjur juga ada. Saya akuin dia barista juga ada. Dia barista walaupun nggak punya sertifikat, tapi saya akuin dia barista. Ada ya, saya akuin kamu bukan barista banyak. Ya beginilah gitu. Seorang Q grader itu karena dia punya, karena punya lisensi itu, karena punya cita rasa itu, jadi kan bisa lebih tepat gitu untuk menilai kamu barista kamu enggak gitu. Iya dong, daripada saya kan saya mah taunya ngopi enak ya bayar gitu, enak bayar, penilaian objektif ya. Dan saya tidak dibayar siapapun. Iya. janganlah ya, itu adalah penilaian Arifo. Kalau penilaian aku kan barista banyak dan semua bagus gitu. Kamu menurut saya mah gitu kan, saya mah ya cuman bisa nguyup gitu. Oh, gambarnya bagus udah ya bayar gitu kan. Saya sering loh ke saya ke kedai kopi Jakarta, di Bandung, di mana-mana gitu ya. Cappuccino satu digambar. Oh, iya deh, masukin sendok, cek. Pak, sayang sama gambarnya. Enggak, kan saya enggak butuh gambar, saya butuh rasanya. Oh iya. Ya. Saya nggak butuh gambar loh. Yang mau saya minum, kan saya mau minum. Kalau saya butuh gambar, ya saya foto, udah simpan aja, saya tinggal. Kan saya mau minum, bukan mau gambarnya. Iya. Ya karena ya emang untuk diminum gitu kan, pada akhirnya tuh gitu.
gambar itu apa tadi istilahnya? Gambar art ya, oke. Okay. Itu bagian dari ilmu barista juga ya? Iya, bagian bidangnya lebih ke latte. Bidangnya lebih ke latte. Karena yang lebih gampang digambar itu latte. Karena kan memang komposisi foamingnya juga dia lebih encer dibanding cappuccino. Okay. Sehingga untuk teknik gambarnya dia lebih gampang. Okay. Kalau cappuccino itu kan foamingnya kaku, jadi sulit untuk buat gambar. Nah ini yang jadi penasaran nih, seorang Q-Gather menilai itu juga nggak? Enggak ya sebenarnya. Sebenarnya enggak. Jadi enggak saya enggak butuh gambar, saya butuh rasa. Itu seorang kreator. Tapi kan kalau seorang kurator, oh ya, saya butuh gambar doang ya udah. Iya. Makanya butuh gambar, butuh rasa, butuh rasa. Rasa. Enggak peduli gambar. Gambarnya bulan purnama pun saya minum. Sesusah apapun itu ya, sebagus apapun itu enggak peduli, yang penting rasa gitu. Nah, itu seorang kreator gitu. Wow. Sebelum jadi key grader juga saya udah lakuin itu. Oh, sebelum jadi key grader juga gitu ya. Jadi emang dari awalnya itu emang udah fokus di rasa aja mungkin ya. Betul. Enggak persetan lah gitu dengan gambarnya gitu kan. Rasa dan kualitas. Rasa dan kualitas. Beda ya antara rasa dan kualitas. Oh, apa nih bedanya nih? Aku kira cara melihat kualitas kopi itu hanya dari rasa doang, ternyata enggak ya. Apa aja nih? Kualitas, ya rasa itu masuk. Cuman kan sekarang kualitasnya, sekarang ada yang namanya cappuccino, ada ristretto, ada banyak lah gitu ya. Cappuccino itu kan pakainya espresso, bukan ristretto. Ada yang pakai banyak lah tekniknya, karena kan itu istilahnya resep ya. Iya, iya. Cuman kan dari misalnya ada yang rasanya, oh ini terlalu tebel di belakang, oh ini robustanya kebanyakan. Ada yang, oh ini rasanya kebakar, mungkin terlalu panas. Nah, kita harus bisa ngebedain itu. Tapi nggak boleh disebutin. Karena nggak enak itu kedai orang lain. Kecuali kita misalnya mendidik orang. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Saya kunci dulu. Setelah dia bagus, baru kamu boleh mengembangkan rasa seperti apa. Karena nggak gampang juga. Yep. Ini... yang satu lagi sekarang baru 3 bulanan lah. Masih belum beres, bikin foamingnya juga masih belum bisa. Dan enggak gampang dia bilang. Beda susu beda foaming. Iya, iya. Beda panas beda foaming. Iya, iya. Beda jam? Beda jam? Iya. Sumpah, beda jam. Pagi, siang. Suhunya kan udah beda. Oh, iya. Cara nyetel suhunya juga udah beda lagi. Ya, nyetelnya udah beda lagi. Makanya barista harus bisa kalibrasi itu di situ. Iya betul. Karena kalau kita bikin cappuccino pagi, bikin cappuccino siang, espresso pagi, espresso siang, espresso malam, itu beda loh. Ada hitungannya masing-masing. Berapa, berapa, berapa. Harus turun 1 klik atau 2 klik, atau timingnya ditambah atau dikurang. Itu beda-beda. Karena kita tinggal itu suhu berubah. Dengan suhu berubah, kita harus berubah juga settingannya. Bagi orang umum, gak ada masalah. Settingan udah cukup, segitu cukup. Tapi bagi seorang quality control, itu harus peka. Oh ini kurang, ini asin, oh ini manis, oh ini pas, oh ini pahit, oh ini kebakar. Itu harus beda. Dan gak gampang. Pasti bingung dah. Bingung saya. Pasti bingung kan? Yang saya tahu itu gak gampang udah itu. Sulit untuk saya sebagai awam gitu kan. Apalagi ya, berarti kita udah ngomongin Q-grader, kita udah ngomongin barista, kita ngomongin kopinya nih Ani. Kopi Cianjur. Oh saya pernah baca literasi, ini menarik nih ya. Jadi dulu tuh katanya Cianjur tuh emang diproyeksikan untuk produksi kopi oleh VOC. Betul. Jepang dulu tuh dan tempat penyimpanannya tuh katanya di sela kopi. Salah. Gudangnya tuh. Oh, salah. Salah. Oh, ternyata literasi di stasiun Cianjur. Oh, gudangnya stasiun Cianjur ya. Itu yang seberangnya ada gudang itu. Yang sekarang hancur. Iya. Di situ ya sebenarnya. Kualitas yang aku baca mah katanya di sela kopi. Kenapa katanya itu dibilang sela kopi?
teknisnya gitu. Sela kopi, sela-sela di antara kopi, artinya itu tempat pembibitan, Mas Bro. Nah, inilah yang lebih ahlinya gitu kan. Oh, bukan, saya belum ahli. Jangan megat bilang saya ahli. Bicara kopi ca aja, berarti kan kopi ca aja ini sudah diakui oleh luar gitu kan. Sudah. Secara kan dulu juga kan VOC tuh bisnis kopinya tuh kan dari sini gitu, di Cianjur. Kopi Cianjur yang paling enak menurut kan banyak nih, ada Gunung Padang, ada apa, Cempaka, apa Segarupa. Kopi Cianjur yang paling enak adalah buatan saya sendiri. Sangat-sangat jujur sekali. Kan saya bilang saya harus jujur objektif. Iya, betul, kan? Betul, 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 betul. Sejauh ini saya belum dapat ini Cianjurnya enak deh. Rata-rata saya bilang enak ya standar enak. Standar enak. Karena mereka memang sudah mau move on untuk pengolahan yang lebih baik. Sekarang mau ngambil kopi dari manapun, misalnya Gunung Padang, Cempaka, Sukanegara. Apa daerah Cipanas tuh lupa aku. Sarongge. Mau di Batu Lawang. Semua kopi itu sama. Cuman balik lagi pengolahannya seperti apa. Baik lagi ya mengolahnya tadi ya. Mengolahnya seperti apa? Kalau misalnya kopi bagus tapi ngolahnya enggak bagus juga banyak. Iya. Kopi biasa pengolahannya bagus, hasilnya bagus, itu banyak. Iya. Balik lagi selera. Selera kamu di mana? Saya juga enggak pernah namanya. Oh, ada orang nanya. Kan tahu ini, tahu itu, tahu. Menurut akan gimana? Ya biasa aja menurut saya. Kalau sebagai ditanya, menurut akan yang kopi terbaik yang mana? Anda bertanya kepada saya sebagai marketing, saya bilang kopi saya yang terbaik. Enggak, saya enggak akan bilang kopi yang lain bukan yang terbaik. Tapi kalau nanya saya sebagai key grade yang mana, ya tergantung nanti skornya yang mana yang terbaik. Objektif. Tapi kalau nanya saya sebagai marketing, saya bilang kopi saya yang terbaik. Iya. Siapa kan? Cepat kaya. Oke. Berarti udah ngirim kemana aja nih ya? Ah, gak kemana-mana. Ah, paling ke Jakarta. Rekor terbaik juara 5 di Inggris Brewer Cup. Wow. Kelima. Sebagai apa? Beans-nya berarti ya? Beans-nya. Biji terbaik berarti biji, ya? Kelima. Ya, brewernya yang nyeduhnya sebenarnya brewernya sih yang dapat. Yang dapatnya brewernya. Cuman saya bangga biji kopi saya pernah menjadi kelima di Inggris. Pernah dicicipi oleh Queen Grader internasional lah ya. Wow. Di acara di bergengsi di Inggris. Di Inggris gitu. Pernah juga ada temen yang bawa dari Bali, kebetulan tepatnya keempat. Cuman keempat. Cuman 1, 2, 3 itu Panama Geisha semua. Saya yang keempat. Cianjur, orang-orang pada nanya, emang Cianjur ada kopi itu bisa sampai juara 4? Wow, dan gak ke-expose loh, aku juga udah tahu. Iya. Kopi Cianjur tuh pernah jadi yang keempat gitu. Dan Cianjur tuh pernah yang juara 1 di dunia. Bersama VOC. Oh iya. Juara 1 di dunia, iya. 1736 kalau gak salah. Iya. Itu juara 1 dunia loh, iya. Cianjur. Apa enggak bangga saya sebagai orang Cianjur? Wah, harusnya bangga ya. Harusnya bangga. Iya betul, karena Cianjur itu nggak bisa lepas dari kopi, ya kan? Betul. Karena ya kita tuh dekat dengan kopi, tanahnya kita ini ngasih kopi yang baik ya. Sepakat ya. Cukup gini ya kan? Ada satu kopi di Cianjur yang menjadi satu kalibrasi kopi dunia. Saya nggak bisa bilang daerahnya, cuma ada kopi Cianjur. Ada kopi Cianjur, tapi bukan kopi saya. Tapi ada kopi Cianjur yang menjadi satu kopi kalibrasi dunia. Dan ya memang disiapkan memang buat kalibrasi kopi dunia. Itu dari Cianjur. Dari Cianjur ya. Saya sebagai orang Cianjur bangga. Bangga. Harus saya juga ikut bangga berarti. Karena saya tahu harus bangga juga ya. Teman-temannya bangga juga nih orang-orang Cianjur ya khususnya. Makanya saya besar di luar Cianjur. Saya besar di luar Cianjur. Iya. Setelah nikah saya baru pindah Cianjur. Padahal aslinya darah saya itu sebenarnya darah Cianjur juga. Walaupun nama saya bukan nama kayak bukan nama orang Sunda ya, nama Rivo. Tapi darah saya itu masih ada darah Cianjurnya dan kental. Dan itu yang bikin saya makin bangga dengan Cianjur.
Nah, Arifo orang mana? Asli mana? Saya? Saya lahir di Bandung. Lahir besar Bandung. Di Sumatera. Wow. Balik lagi ke Bandung. Setelah nikah saya baru pindah Cianjur. Tapi nenek saya dan semua keluarga saya itu asli turun Cianjur. Asli Cianjur. Asli Cianjur. Keren. Sumatera. Sumatera kan punya bins juga ya. Sumatera ya banyak lah ya. Banyak. Ada Gayo kan yang terkenal. Itu benar. Emang paling bagus katanya Gayo. Binsnya. Atau masih tetap buatan Arifo nih? Objektif apa subjektif? Objektif dong. Kita butuh objektifnya nih Ani. Balik lagi sih. Saya kemarin nyobain ada kopi dari Sumatera. Kebetulan dikirimin dari salah satu kopi eksportir kopi terbesar di Indonesia. Dia ngirim sampel saya. Tolong kok, tolong di skorin. Yang alhamdulillah skornya bagus. Saya bilang, oh ini kopi Sumatera enak loh. Enak. Enak secara lidah, enak secara scoring. Dan lihat juga. Sumatera mana nih Ani? Adalah dari Sumatera. Saya oh adalah yang gak bisa sebut ya. Sumatera Utara gitu, Barat, Tengah. Gak bisa bilang. Oh gak bisa bilang juga, oke. Iya, gak boleh bilang soalnya. Iya. Sumatera itu emang enak, yang itu enak. Emang enak. Saya akuin enak. Skor bagus, rasa aja juga enak. Makanya objektifnya adalah balik lagi ke selera. Balik ke selera sebetulnya ya. Tanya kopi mana yang enak, ya kopi saya. Marketingnya, jiwa marketingnya keluar. Tapi kalau objektifnya kopi mana ya tergantung. Kalau sekarang saya bilang tergantung. Tergantung apa ya? Saya harus mencoba lagi karena saya udah lupa kopi-kopi yang mana. Iya betul. Gitu. Betul. Dulu tuh ada mungkin zaman VOC tuh jualin kopi-kopi Jawa kebanyakan ya. Dan akhirnya ada yang namanya tren A Cup of Java. Iya. Ya. Nah sekarang A Cup of Java ini masih relevan nggak sih? Enggak. Nah, kenapa nih? Karena sudah kalah dengan kopi-kopi dari luar Indonesia. Disebut Cup of Java karena dulu itu penghasil kopi kopi itu banyaknya di Pulau Jawa. Cianjur itu termasuk salah satu penanaman pertama kopi di Indonesia. Di mana nih ya? Di Kidul, Cianjur Selatan? Enggak. Atau, oh enggak, bukan. Kalau sekarang udah enggak masuk lagi, daerahnya udah enggak masuk Cianjur. Dulu daerahnya dulu, Cianjur. Tapi sekarang itu tapi cuman demplot ya, dalam artian itu tempat percobaan kopi. Oke. Nah kalau untuk penanaman besar-besarannya itu daerah Sukaresmi sampai kaki Gunung Gede. Sangat luas. Tapi sekarang udah gak ada jejaknya sama sekali. Udah jadi teh kan ya. Udah jadi teh gitu. Saya pernah nemu pohon kopi batangnya segitu. Wow. Normalnya sebenarnya sih aku belum lihat malah pohon kopi. Normalnya gitu. Besar rata-rata segini. Oh itu kan nomor segini batangnya. Batangnya segini. Tingginya? 10 meteran. Saya nanya sama yang punya tanahnya itu, Pak ini berapa dapat kopinya? Dia pernah ngitung saya dapat cerinya aja dalam satu musim 80 kilo. Wow. Serius? Satu musim itu berarti satu tahun? Enggak. Apa? 6 bulan. 6 bulan. Berarti 2 satu tahun tuh dua kali panen. Sekali panen. Satu tahun tuh? Satu kali panen. Satu kali panen. Tapi masanya 6 bulan. Masanya 6 bulan. Oh iya. Jadi selama 6 bulan ini terus ada panen mateng. Nah, beres 6 bulan, kosong lagi. Ada sih, tapi sedikit. Tapi dia pernah bilang, satu pohon ini saya menghasilkan 80 kilo. Itu rekor dunia sebenarnya. Sebenarnya ya? Sebenarnya. Harusnya maksudnya rekor dunia. Maksudnya rekor Arabica dunia. Dapat dengan 80 kilo itu gak pernah ada. Normalnya? Normalnya paling tinggi itu 12 kilo. 12 kilo jauh ya, 12 paling dengan 80. 15 ada. Oke. Saya pernah dapat datanya Bali. Bali pernah Bali. Satu pohon 15 kilo. Iya, Bali rata-rata 15 kilo tapi varietasnya tersendiri. Jadi jenis pohonnya beda lagi. Itu top rekornya 15 kilo. Tapi kalau yang standarnya itu paling 8 kilo, 5 kilo. Rata-rata ya 3 kilo juga udah bagus. Ya makanya tadi balik lagi ke yang perawat kebunnya saya bilang. Perawat kebunnya ya. Gitu. Ini juga mungkin Cup of Java ini udah gak relevan karena mungkin yang merawatnya ini. Enggak, bukan. Cup of Java udah gak relevan itu karena sekarang udah sedikit. Kopi Indonesia itu sebut kopi sampah di luar negeri. Itu yang bikin saya sakit hati. Serius.
mereka lebih milih-milih kopi dari Brazil, Vietnam, Afrika dibanding kopi Indonesia. Mereka lebih milih kopi dari Thailand sekarang, dari Cina sekarang. Cina udah punya kebun kopi. Udah punya kebunnya Cina. Udah. Berarti pengganti Cup of Java sekarang apa nih? Yang menguasai pasar dunia lah bisa dibilang. Brazil? Brazil. Brazil terbesar. Dulu tuh sebut Cup of Java karena memang terbesar di dunia. Iya. Sekarang Indonesia itu antara ketiga dan keempat. Brazil, kemudian? Brazil, Vietnam, Ethiopia, Indonesia. Ethiopia, Indonesia. Kadang ya balik, kalau nggak Vietnamnya ketiga atau Vietnam keempat, ya kita yang ketiga atau keempat. Oh, balik jadi itu. Vietnam dan Indonesia ini ya? Selalu, barengan. Nah itu, makanya saya bilang, Cup of Java kemana sekarang? Udah nggak ada. Wah, sedih. Udah terkenal banget ya. Pada dulu tuh ya, pada Cup of Java. Gitu. Java tuh kan terkenal karena kopinya gitu. Betul. Kita bicara, orang luar tuh bicara Java, bicara kopi gitu. Betul. Waktu itu tuh kan habitnya. Waktu itu. Sekarang Cup of Brazil kan sekarang. Mungkin itu juga salah satu alasan VOC yang merubah komoditas kopi jadi teh mungkin ya. Atau enggak kopi sama teh dari dulu enggak pernah tabrakan. Enggak pernah tabrakan ya? Enggak pernah. Oke, jadi masih belum tahu ya kenapa di daerah tadi apa suka dan kaki gunung gede itu jadi suka resmi itu. Tapi jadi sekarang teh. Udah enggak ada ya. Udah enggak ada sama sekali. Karena kalau begini, dulu itu Sukarsmi itu suhu hariannya itu bisa 15 derajatan ya. Oh, dingin ya. Dingin. 10-15 derajat. Iya. Dan itu cocok ya untuk cocok. Arabica ya? Iya. Sekarang paling rendah berapa? 25, 30. Iya benar-benar. Kadang lebih. Kadang lebih. Saya udah panas sekarang. Eh, sama. Lepas. Ada-ada aja. Masih panjang ya. Ini kita ngomongin kopi masih dikit. Kayaknya segmen 1 jam kurang ya. Dan emang mau dibilang ini bakal 2 segmen nah, sebetulnya. Kita masih ngomongin kopi nih ya. Kopi Java apalagi berarti yang belum kita. Ini ya proses. Proses apa? Proses nih dari kopi sampai penyajian nih secara singkat aja ya. Pengen tahu nih. Dari kopi saya petik sampai saya bisa jual itu rata-rata 1 bulan. Rata-rata 1 bulan. Itu harus istirahat lagi 1 bulan. Bagusnya itu dari petik sampai bisa dinikmati itu kurang lebih perjalanannya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Untuk dari petik sampai bisa diminum. Minum gitu. Ya, itu kurang lebih perjalanan paling singkat 3 bulan, rata-rata 4 bulan. Sampai masa simpan bisa sampai 2 tahun. Makin lama makin bagus gak kopi ini? Makin lama disimpan gitu, makin kerasa atau gimana? Balik lagi sih cara penyimpanannya. Cara penyimpanannya. Harusnya segimana nih cara penyimpanannya? Yang cara, baik ya? Penyimpanan yang baik itu gak kena lantai langsung, gak kena matahari, dan tempat tertutup. Simpan. Suhu? Suhu ruangannya cukup. Suhu ruangan ya. Ya kalau ngomongin proses kopi. Metik berarti ini. Terus kemudian? Metik di ada 2 metode. Ada natural, ada kering sama basah. Dry or wet. Yep. Kalau ngomongin dry itu natural. Dasarnya ya. Natural, jemur kering, huling, jual. Grading, jual. Kalau wet itu basah itu jadi si kopi dipalping jadi gabahnya dicuci bersih, udah cuci bersih jemur huling, grading, jualnya itu bentuk biji berarti ya. Okay. Ya kalau udah di bijinya tinggal grinder seduh gitu ya, roasting dulu ya, dimasak dulu ya. Roasting dulu. Oke. Okay. Habis roasting baru grinder seduh. Green bean kan namanya berarti? Green bean. Kacang hijau. Kacang hijau berarti. Jadi sebelum di... Bahasa Sunda. Kacang hijau. Kacang hijau. Iya, berarti kondisinya kacang hijau ya? Ya. Salah tuh? Itu sih betul. Kacang hijau. Gitu. Tapi kita taunya kacang hijau mah ya kacang polong. Kacang tonge.
Jadi setelah di roasting baru hitam mungkin ya, gosong gitu. Coklat. Ya. Coklat. Jangan gitu, sampai ya. Gosong malah nggak boleh. Oh jangan ya itu ya. Tergantung sih sekarang kalau untuk manualan paling ada istilahnya kalau di roasting itu namanya cracking. 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 Jadi ada bunyi di itu tuh bunyi gitu di kopinya. Nah itu ada developing time-nya berapa menit. Biasanya sih ada standarnya sih mulai dari 1 sampai 5 menit tergantung mengambil di profilnya yang mana. Profile itu akan menentukan cita rasa si kopi itu sendiri. Yeah, yeah. Dan kalau kita bahas tentang roasting, kita bahas tentang processing, kita bahas tentang di, akhirnya di hulu, itu sebenarnya nggak cukup buat 2 jam. Yeah, betul. Jadi secara singkat aja sih ya. Jadi roasting baru. Abis roasting. Wah ada lagi nih ternyata. Abis roasting itu resting dulu, istirahatin. Oh. Kalau langsung dihajar, diseduh atau di green gitu, yeah. Itu si gasnya masih terlalu tinggi. Bahaya ya itu ya? Bahaya juga enggak sebenarnya, oh, cuman iya. Merusak rasa ya? Rasa belum keluar, belum terlalu keluar, mm-hmm. Karena kan masih ada rasa asap atau asep, rasa ya, kebakarnya betul, masih betul, ada. Betul. Yang kedua gasnya itu kalau yang punya penyakit lambung tuh bisa langsung kena. Iya iya iya. Tapi kalau misalnya sudah istirahatnya di restingnya udah pas waktunya, cara green dan cara nyeduhnya pas, insya Allah lambung pun aman. Iya. Serius, aman. Aman berarti ya. Ngomong-ngomong tentang kopi, saya pernah mau berantem dengan dokter. Bukan. Oh bukan. Salah satu preman di Semarang. Karena? Karena dia suka kopi. Iya. Tapi karena divonis sama dokter nggak boleh ngopi, saya bilang, nih Pak, mau coba kopi saya? Enggak. Iya. Kenapa Pak? Kalau saya ngopi katanya lambungnya kena katanya ya. Gini deh Pak, minum kopi saya. Kalau Bapak masuk rumah sakit, saya bayarin semuanya. Masa marah kamu? Kamu jangan apa? Kamu jangan ngada-ngada. Dokter lebih tahu. Iya, saya tahu. Dokter lebih tahu. Tapi kalau Bapak masih pengen kopi, kopi saya cobain. Bener kamu berani tanggung? Saya berani tanggung. Ya coba. Dia minum kopi saya 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam. Dia bilang, baru kali ini saya ngopi aman. Lambung saya gak yakin. Itu berarti kuncinya di, apa tadi? Prosesnya ya? Kopi, pemilihan, pemetikan buah yang tepat. Proses buah yang tepat, biji kopi yang tepat. Hmm. Cara roasting yang tepat, cara nyeduh yang baik. Yeah. Bukan tepat, tapi nyeduhnya yang baik. Baik. Dikasih dengan end user itu akan aman untuk lambung ya sebetulnya ya. Karena kan literasi di masyarakat kan katanya, wih jangan banyak kopi nanti lambungnya. Sebenarnya yang bikin penyakit lambung itu bukan kopi, hati-hati. Tapi gulanya. Oh iya. Gulanya. Gulanya. Sekarang lagi zaman COVID. Iya. Yep. Kopi itu salah satu obat buat COVID. Oh ya, jadi kandungan apa nih yang bisa? Imunnya kan bagus. Oke, jadi bisa naikin imun ya kopi. Betul. Itu ya. Naikin. Berarti harusnya kedai-kedai kopi nggak boleh dibubarin dong, harusnya. Bukan bagian saya. Bukan bagian saya. Oh itu imunnya ya, bisa menaikkan imun tubuh berarti ya si kopi ini. Oke, keren juga ya kopi ini. Sebenarnya ngebahas kopi itu nggak bisa waktu yang singkat. Iya sih, ini singkat aja sih ya. Saya juga duduk sini udah 3 gelas. 3 gelas? Saya masih 1 gelas. Ini rasanya saya suka kopi. Iya sih. Aduh, ini habisin aja. Sebenarnya ya. Minum kopi itu bagusnya dikit-dikit apa langsung gelap? Nah ini juga nih harus tahu nih buat orang-orang yang suka ngopi nih. Ada 2 teknik cara minum kopi. Coba. Yang pertama seperti ini. Cuman kalau orang Sunda bilang nggak sopan. Oh iya nih, yang gitu ya. Selok. Jadi emang harus diselok gitu kan? Enggak, maksudnya seruput itu untuk nyebar ke lidah. Ah. Nah itu ngerangsang di sensor rasa-rasa di lidah itu. Yeah. Dapatnya rasa apa aja? Oke, okay. Ya betul betul. Kenapa diseruput untuk dapetin cita sensasi rasa untuk di lidah? Oke. Okay. Tapi kalau saya masih nggak kayak gitu, biasa aja. Udah cukup. Okay. Karena saya butuh kopinya bukan rasanya. Iya. Saya juga yang kedua aja. Takut kesel ya. Saya juga kesel. Karena saya mah biar cepat habis. Ah. Saya udah 3 gelas, saya masak gelas belum.